Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi sama Kirana. Hari ini Kirana mau bahas hand cream murah versus mahal versi mahasiswa tentunya. Oke, sebelumnya pasti banyak teman-teman yang masih kurang interest sama yang namanya hand cream. Nah, untuk aku sendiri awalnya seperti itu, dan aku cari tahu apa bedanya hand cream sama body lotion. Oke, kita bahas dulu mengenai hand creamnya. Basicnya hand cream itu adalah pelembab khusus area telapak tangan. Jawabannya adalah karena body lotion itu diperuntukkan hanya untuk menjaga kelembapan setelah mandi aja, cukup sampai di situ. Tekstur dari body lotion itu sendiri biasanya lebih cair, dan biasanya setelah beberapa jam kulit tangan kita itu udah kembali ke normal. Karena hand cream itu sendiri dia mampu secara intens menjaga kelembapan kulit tangan sampai berjam-jam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari dan AC biasanya untuk dalam ruangan. Nah, untuk hand cream itu sendiri biasanya dia teksturnya lebih pekat. Jadi pas diaplikasiin kulit tangan kita tuh seperti glowing. Nah, untuk hand cream itu sendiri manfaatnya itu nggak cuman memberikan kelembapan aja, tapi ternyata apabila diaplikasikan secara rutin, hand cream ini tuh memiliki kandungan yang baik gitu ya, seperti menutrisi kulit yang akhirnya membuat kulit kita lebih sehat, terus bisa mencerahkan kulit, terus anti penuaan biasanya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke pembahasan hand cream murah versus mahal versi mahasiswa. Nah, yang pertama Kiran punya hand cream dari Images. Dia tuh termasuk yang murah, tapi di sini nggak menutup kemungkinan dia tuh bagus ternyata. Di ingredients-nya dia bilang kalau dia mengandung green tea essence. Nah, dia itu teksturnya kayak salep, lembut pas diaplikasiin, nggak lengket. Dia tuh langsung lembapin dan wanginya tuh lebih kayak ke conditioner sih kalau kata Kira. Nah, kalau misalnya nanti tangan kita kena air, biasanya si Image ini tuh dia bikin tangan kita jadi licin. Kan setelah kena air pun tangan aku tuh masih lembab karena si hand cream dari Images ini. Aku rate dia dari 1 sampai 10 dia dapat nilai 8 karena cukup bagus banget. Nah, yang kedua kita naik hand cream dari Rorek. Nah, si Rorek ini dia nggak ada penjelasan sih ingredients di belakangnya tuh apa, karena dia lebih ke bahasa Cina atau Korea sih. Dia itu teksturnya cair dan lebih ngerasa kayak obat krim bat. Wanginya pun sama, dan pas diaplikasiin ke tangan kayak licin. Ya kayak obat krim bat aja sih, dan pas kena air pun dia di tangan tuh jadi licin. Dan untuk aku sendiri kasih nilai 6 dari 10. Nah, kita lanjut lagi naik ke hand cream dari Vaseline. Dia itu mengeluarkan hand cream yang 2-in-1. Jadi hand cream plus antibakterial, 99% germ protection. Dia ini punya keunggulannya sendiri sih kalau menurut aku. Dari tekstur sendiri dia tuh cair, mudah menyerap. Pas diaplikasi dia tuh benar-benar kayak air. Katanya bebas alkohol juga, dan dia tuh kan antibakterial ya, jadi kayak hand sanitizer juga gitu ya. Apalagi sekarang lagi pandemik, benar-benar banget dibutuhin itu. Nggak over, apalagi dia juga mengandung vitamin E. Untuk aku sendiri kasih nilai 8,8. Nah, kita lanjut ke hand cream yang paling pricey, namanya Innisfree. Dia tuh mengandung extra virgin oil dari Crete Island. Review dari Kiran, tekstur dari hand cream Innisfree itu dia lebih pekat, dan saat diaplikasikan itu dia benar-benar langsung buat lembut seketika, dan ada efek glossy di tangan. Dan gak lengket sih. Terus dia tuh kerasa langsung nyerap banget ke kulit. Mengklaim bahwa teksturnya seperti white cream yang mudah diserap dan bantu melembabkan kulit. Dan itu tuh bener sih. Untuk wanginya dia tuh mirip banget sama serumnya Innisfree yang memang khas banget wangi green tea gitu. Nah, untuk accurate dari 1 sampai 10, aku rate 9. Nah, untuk teman-teman yang barangkali mau coba hand cream yang udah aku review,
teman-teman boleh langsung beli aja di link di bawah ini. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan aja komen di bawah. Dan kalau misalnya aku ada sempat waktu, insya Allah aku balas. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Dan semoga teman-teman suka dan mengerti atas penjelasannya. Maka dari itu, sampai ketemu lagi.